Wali Kota Palu, Bapak Dr. Ado Silayat MSI, tiba di tempat acara. Sama kita semua, terutama lurah, camat, dan RT, ini mempercepat kita. Nah, tahun 2020, saya kira ini PTSL ini akan berlanjut terus. Nah, kita percepat penyelesaian semua, sehingga betul-betul tanah di Kota Palu ini sudah ada sertifikatnya dipegang langsung oleh masyarakat kita. Kemudian ketujuh Siti Zamra, Mas dan 10 Bapak Zubair. Baik, selanjutnya perwakilan dari 5 kedua mohon berkenan ke alat wilayah.